yang mana dalam satu bulan ini dari 23 laporan polisi yang masuk di Polres, kami sudah mendapatkan para tersangka yang ada di belakang ini, yang terakhir kemarin yang di Trikora Wosi TKP, yang mana korbannya seorang jurnalis media. Dari dua jurus ini kami dapatkan barang bukti dalam satu bulan itu 71 barang bukti kendaraan roda 2 sepeda motor, yang mana 6 sudah dikembalikan atau diambil daripada pemiliknya selaku korban, dan sisanya sebagian sudah kami dorong ke kejaksaan dan sebagian juga sudah ke pengadilan. Itu dari yang terakhir kemarin LP yang tanggal 12 Oktober itu kami dapatkan 16 barang bukti kendaraan ataupun melukai daripada korban menggunakan senjata tajam yang mereka gunakan. Dan rata-rata yang mereka incar adalah ibu-ibu ataupun perempuan, terutama yang jam-jam antara jam 11.12 sampai jam pagi. Demikian yang kami sampai tinggi, ada 25 ada si HD ini 25. Tamatan terakhirnya? Rata-rata ada yang sekolah, ada juga yang tidak sekolah, ada yang SD, tidak tamat, dan sebagainya. Ada dari beberapa. Kalau yang lantas tadi satu ya, yang saat melaksanakan penertiban di lapangan atau di penertiban lalu lintas di kami tetap memberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan ke Polres, terutama tim gabungan tim Reskrim, Lantas, Intel yang sudah padu dalam rangka memerangi angka. Nah, ini laki-laki dia juga pasti takut. Tangannya pun untuk apa-apa barusan ekstra. Saya juga nggak tahu dapat apa-apa terus. Ini alat-alat yang